lagi di luar gua di. Kalau misal genit nyipi itu kenapa ya? Kayak so asik banget cok asli. Kenapa enak loh? Lari. Ini baru lo lagi sejati guys, Sigma Mel sebenarnya. Kerja bagus. Makanan pas supir. Bang apaan sih bang? Kebalik-balik. Bang berdosa bang, gak boleh begitu bang. Gak boleh nabi. Ini bang. Pan 1945. Pijana, pijana, papa para pa. Pijana, pijana, papa para pa. Pijana, pijana, oh hezo. Wah ame ame, balalam go 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 go. Oh has, kembali lagi dengan saya Irfan di channel Irfan. Irfan. Gak bisa nangga guys. Patapak. Oh jadi hari ini saya bakal coba membuat video. Dan video yang bakal saya buat hari ini adalah saya akan coba membuka TikTok. Karena sudah lama banget tidak membuka TikTok, kira-kira 2 jam yang lalu. Kalau kalian yang belum follow TikTok saya, langsung aja follow R140 Berak, yang ada beraknya. Karena kalau gak ada beraknya berarti bukan yang asli ya. Yang asli itu bukan beripat, tapi yang ada beraknya guys. Dan basa-basi mending kita langsung ke video. Suaranya masa gak inget? Rudy. Hah? Rudy. Ah baru mulai apa? Gitu sudah Rudy. Sudah iya. Dipersembahkan dengan perbincangan dua orang Mamalia ya. Oh Rudy. Buset mana ya di. Sombong banget ya, kirain udah pikun kayak kaki. Lagi di mana? Lagi di luar gua di. Kalau misal genit nyipi itu kenapa ya? Kayak so asik banget cok asli. Dari yang maksudnya itu kan tidak saling kenal gitu kan, kayak pesulap kan. Tapi itu kenapa gitu loh, kayak bisa aja so kenal, so dekat itu ada aja gitu nah. Anjing gak mungkin. Ini di keranggan. Oh, lagi ngapain? Biasa dah. Hah? Ya biasa dah, kita mah begini-gini aja. Biasa dah, abis ya Ed. Kenapa sih TikTok sekarang isinya panjang-panjang semua cowo, bosen anjing kayak nonton YouTube aku. Orang buka TikTok itu pengen lihat yang pendek-pendek, malah dikasih yang panjang-panjang. Caka sofa, dabuai. Aduh banget guys. Lari-lari dalam rumah, pun dabuai. Abetul. Tumpahkan air sebelum caka sofa tadi. Abetul lagi. Makan pun dah. Maling ikan udah belum ya? Aku belum buat ya. Maling ikan udah belum, Meng. Kayaknya kalau misalkan kucing itu yang ada di pikirannya hari-hari cuma ini aja, Cok. Kerusuhan apa lagi yang harus aku lakukan selanjutnya? Kalau aku pikir-pikir kayak gitu, Cok. Kucing, Cok. Saking gabutnya gitu, enggak ada pekerjaan lain ya. Coba kayak cuci piring gitu kan. Kamu jangan makan yang pedas-pedas ya. Nanti. Berak di celana lu. Kalau udah gitu, terlalu. Ada apa sih kawan? Makasih ya kawan sudah mengingatkan untuk tidak makan pedas-pedas. Takutnya nanti pas kentut keluar sama abang-abangnya kan bang. Betulan bang, asli bang. Makasih lo bang udah mengingatkan bang. Kalau enggak, udah mencret di celana gue nih. Gini, gak usah dengerin siapa yang ngomong ya. Tapi dengerin siapa yang ngomong. Gimana? Gak usah dengerin siapa yang ngomong. Bang, apa sih bang? Bang, ini loh bang. Abang Aldi Taher, mohon maaf yang bang ya. Mending aku sarankan abang untuk loncat ke jurang bang. Please, maksudnya apa bang? Gak usah dengerin siapa yang ngomong, tapi dengerin siapa yang ngomong. Maksudnya? Gak ada maksud, udah dengerin aja. Beneran bang, asli bang, terjun ke jurang bang. Terlalu danying. Sampai yang punya podcast juga bingung ya. Terus ngapain ini bro? Kak, aku cantik gak? Iya. Apa cantik? Iya. Makasih ya, Kak. Kakak mau lihat tempe aku enggak? Hah? Mau lihat tempe? Aboh, boleh tuh Neng kalau misalkan mau dikasih lihat tempenya mau apa? Enggak, makasih. Kenapa mau lihat? Enggak lagi, makasih Bang. Gagain lu Bang, jual mahal Bang. Tempe aku enak loh. Dia anjing lari. Ini baru lo lagi sejati guys, Sigma Mel sebenarnya. Kerja bagus. Ini lagi Jackie Chan, ngapain Jackie Chan? Jackie Chan main pakai nana guys. Sama satu gang kungfu mainnya adek-adean. Bang udah bang, mingkem bang, mingkem. Serius bud Jackie Chan kalau gue perhatikan.
Cepet sih anjing. Ah kenapa gerak juga yang bawa kan? Mana cewek lagi agak enggak nyambung ya. Lu ninggalin gue demi yang lain, sekarang lu minta gue balikan lagi. Lu sadar enggak sih? Lu cuma pemandang fisik. Maaf. Kayak siapa ya? Asli mirip kartun guys. Kartun apa yang lupa gue namanya anjing. Sumpah mirip baco. Yang tahu komen di bawah ya. Apa kata-katanya ya? Apa? Ya kata-katanya apa hari ini? Hari ini ya. Lebih baik daripada hari kemarin. Apapun yang terjadi, nyorak ketapakan gedang, durian, pelon, sawi, buncit, sawi, blotek, gudang, putih, soto, umpan, pisang, pantas, sisi, petek, jengkol, dibakun. Anjing, gue tempunya masuk guys. Ini adalah salah satu rapper yang ditakuti oleh Eminem. Yakin aku, Cok. Jangan tahu, Cok. Aku yakin di rumah pasti Eminem lagi menggigil ini. Ketar-ketir soalnya. Oh di sini aja deh. Sini aja. Nih. Tolongin rekamin. Tuh bentar. Bentar ya, Kak. Bentar kok. Satu nih, Kak. Semua udah Kak ambil. Bentar, bentar, Kak. Sampai kaki. Oh ya, boleh sebentar. Kalau Marsa Papa sekarang di sini lagi merantau ya. Semoga Marsa menjadi anak soleh, oke? Okay? Ya, terima kasih. Ini takut. Bangun ya, Bang. Bang, hey. Jangan ngani-ngani please. Bang, totalitas banget bang kalau ku perhatikan. Sampai kayak zombie begitu bentuknya. Kakak. Terima kasih. Anjing macok. Kemarin yang versi kungfu ada. Versi drink-drink ada. Sekarang versi kenceng-kenceng ya. Bok. Tuhan anjing. Makin berevolusi cok. Ya parinya makin berevolusi anjing. Panik banyak cok. Jadi HP Bang Hansa ketinggalan, guys. Gimana, Bang? Itu di warung mas-mas itu. Jadi kita tes kejujuran nih, Bang. Ya, kita tes kejujuran anak-anak Pontianak. Kalau nggak jujur, kita buka celananya. Jadi ini benar, Bang. Kita mau tes kejujuran anak Pontianak. Lu masih sempet-sempet video. Gue panik, anjir. Wow. Jadi kita tunggu 5 hari dari sekarang. Duta kejujuran, duta kejujuran. Ada apa sih kawan? Nggak paham lagi aku, Cok. Mas, ini duitnya jatuh, Mas. Ih, kok dipegang? Nggak jujur, nggak jujur. Ah, nggak jujur lu, Bang. Pegang-pegang duitnya ya. Lagi ya, di sini nih. Nggak paham, Mas. Duta kejujuran, anjing. Yang mulet pasti kepelet. Bang, kalau misalkan glow up-nya jadi kayak begini, Bang. Terjun aku, Bang, ke gunung berapi betulan. Gak bohong aku, Cok. Bisa begitu ya? Pelan-pelan, Pak Supir. Gak ada sepeda, Mas. Apa ya? Gak ada sepeda, Nabi Adam. Aman. Bang, bisa lu, Bang. Update bet, Bang. Pelan-pelan, Pak Supir. Tau aja abangnya ya. Udah pelan-pelan, aman. Udah ada sepeda Nabi Adam, kok aman. Aman. Pelan-pelan, Pak Sopir. Hati-hati, Bang. Mohon maaf ya. Ngomongnya dengan santai. Tanpa ingin ngejokes, tapi kena ya. Dapat 50 ribu kalau bisa jawab nama ibu kota Italia. Italia? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Terima kasih. Kalau tahu, dapat 50 ribu. Hah? Nama ibu kota Italia. Nggak tahu. Nama ibu kota Italia apa guys? Abangnya aneh-aneh ya kalau ngasih pertanyaan cok. Nama ibu kota Italia. Sabar sakitnya aku harus cari. Roma guys. Yang kayak kue itu ya.
Ya begitulah guys. Laki-laki mencari temannya. Tidak perlu mengeluarkan kata-kata, tapi kita tahu kita satu frekuensi dan pikirannya. Sejak saat itu kita langsung sahabat. Alasan cowok gampang akrab. Beda ayah, beda ibu, tapi satu jiwa, satu pemikiran. Ya begitulah guys ya, namanya laki ya. Walaupun tidak mengeluarkan sepatah kata pun, tapi satu pemikiran gitu. Pakai bahasa batin aja. Waduh, Mister Waduh. Full senyum. Dalam hatinya, waduh apaan anjing? Pacarnya cakep, woy. Bang, tobat. Sambet anjing. Apa-apa aja langsung cakep. Kurang-kurangin, bang. Lemah suat anda ya. Mister Waduh full senyum kembali. Serasa jadi artis. Kerja bagus. Waduh. Mister Waduh. Full senyum si anjing. Mau jadi channelnya anjing lu, bang. Pelan-pelan nanti Adam. Masya Allah, makanan pas supir. Bang apaan sih bang, kebalik-balik. Bang berdosa bang, gak boleh begitu bang. Gak boleh nabi dimain-mainin bang. Kalau ibu-ibu gak apa-apa bang. Masalahnya antum bukan ibu-ibu ya. Hukumnya haram, cuma ibu-ibu yang boleh masalahnya. Berdosa bang, malah makanan pas supir. Weh, makan mie bos. Eh, kebiasaan banget ah. Gue mah ampun dah. Apa lo digodok gitu? Enggak. Ini ada kebiasaan beta tuh. Bos emang udah gas apa? Oh, ini. Oh, apa gue ikut gas, bos? Bang, ini menu apa, bang? Selama ini aku hidup, baru ini aku lihat mie telur sama susu. Pakai sirup. Mau jalan-jalan ya, healing. Aku aja sirup marjan pakai salju aja udah aneh guys. Ini sirup marjan pakai mie ya. Bang, maksudnya apa nih bang? Paham kok kadang-kadang. Mantep banget. Astagfirullahaladzim. Mantap, susu mentah itu bos. Bang! Emang enak itu. Warnanya udah kayak air cemeran itu bang. Itu. Ini abangnya antar memang doyan atau enggak kalah taruhan guys. Dua itu aja kemungkinannya. Es campur. Tidak. Ami campur. Betul. Gak tahu sudah guys rasanya kayak apa ya. Pilihlah saya, coploslah saya sebagai kepala desa Njam. Bang, aku agak kaget waktu abang ngomong nyuruh coblos abang ya. Kita kan baru kenal nih bang, jangan langsung suruh coblos-coblos dong. Gua jadi ngeri anjing. Pilihlah saya, coploslah saya sebagai kepala desa Jambangan Candi Sidoarjo. Percayalah, saya akan mensejahterakan rakyat Jambangan. Warga miskin akan saya kasih rumah satu-satu. Siap. Dan seluruh warga Jambangan saya berikan uang 1 juta rupiah per rumah. Siap bang. Sisan ledeh. Yo guys, dicoblos abangnya ya. Tapi nanti ya tunggu abangnya nungging kayaknya. Baru dicoblos guys. Itu aba-abanya. Ini adalah alasan kenapa lo harus hati-hati sama orang-orang yang punya sensitivitas tinggi terhadap orang-orang sekitarnya. Hai, gue Nan. Selamat datang di Your Mind Kills Everyday. Highly sensitive person. Mereka orang-orang yang gak gampang terkecoh dengan bualan mulut lo. Mereka gak bakal fokus dengan apa yang lo bicarain. Mereka akan fokus sama apa yang lo niatin. Orang-orang yang punya sensitivitas tinggi, mereka bakal notice dari cara lo berbicara, perubahan nada suara lo, gesture tubuh lo, bahkan sampai mimik muka lo pun mereka bakal notice kalau misalkan itu ada perubahan. Bisa dibilang orang-orang yang punya sensitivitas tinggi, mereka orang yang susah untuk dibohongi atau lo manipulasi. Karena orang-orang seperti itu nggak bakal gampang percaya sama apa yang lo omongin. Mereka bakal lebih percaya terhadap itu. Karena biasanya orang-orang yang kayak gitu emang nggak gampang dibohongi dan dimanipulatif bang. Karena dianya biasanya yang manipulatif ya. Ah begitu kawan-kawan. Mohon dicatat ya. Lah tadi Jackie Chan kenapa sekarang seru gue nih emosi seru kan guys. Asli ternyata di TikTok banyak artis cok. Tadi Jackie Chan sekarang seru kan ya. Bon les amis, premier jour à Bali, toujours pas de valise pour ceux qui savent. Et bon, là on va au petit déjeuner, accompagnez-moi et j'espère que je vais bien manger. Allez. Bang, ayo bang, full senyum, abang waduh la ini guys. La vue de l'hôtel d'en bas, elle est stylée. Mari kita lihat keseharian abang waduh ini. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon? Oh. Abang waduh kayaknya bahagia banget kayaknya abang waduh ini di Bali ya. Senyum. Silakan.
Mas, tuku 500 oleh 100. Boleh, boleh. Selamat malam, bisi pertama berapa? 500 ya, Mas. 500. Mulai dari yang kanan. Iya, siap. Sudah pas, Mas? Ya. 500. Pakai nota print loh, Mas. Pakai nota print. Aku gak ngisi-ngisi nih tuh, Mas. Boten. Duitku tak muno duitnya mergak no. Nabrinya mas. Bang Luis, si bensin 500 perak itu gimana bang konsepnya bang? Itu selangnya bukan ngeluarin bensin, meludah dia. Hey. Meludah cok. Kelar bang, kelar. Dok, baru tahu wis isi bensin bisa 500 perak ya. Bukan isi bensin itu tayamu bang. Bapak pesan mesin kan? Apa saya pesan mesin? Ini bapak sekarang nomornya ini yang tertera kasih di mesin. Kenapa kok tewas sekali? Ini nomormu. Sekarang yang mesin mesin itu orang mana katanya pak? Kalau kita ini orang mana kak kita ini? Yuk, sekarang bapak orang mana yang mesin mesin? Kenari, bapak kenari, bapak kenari, 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 kasihan. Kenari? Oh. Sedangkan saya orang Rantau, bapak. Di mana itu Rantau? Orang Sumatera. Kenapa bisa orang Sumatera memesan maksim di Kendari? Bapak salah sambung itu, bapak. Bukan, nomor betul ini. Bagaimana masalah sambung? Nggak ada saya pernah memesan maksim sama bapak. Ini nomormu ini, kasihan. Cukup kesepeng, Gomoro. Bagaimana saya orang? Maksim itu pun saya tidak tahu apa, bapak. Saya di peloso. Oh, kenapa bisa di peloso, kasihan. Mau suruh saya pampasan di ini, Pondiana? Bapak. Hei, saya mau tanya, Pak. Ini itu apa, Bapak? Allah Ta'ala, kamu supaya itu juga kita... Bang, udah Bang Sherlock, ayo Bang Sherlock. Masuk kering tinju, siapkan sarung tangan, gelut. Capek aku lihatnya. Yang satu di mana, yang satu di mana? Itu vaksin corona itu. Kita tahu kan corona? Oh, Bapak salah. Vaksin corona, Bapak. Ini mau dikasih vaksin corona. Maksudnya, Mi? Kenapa malah ke vaksin sih? Dari Maxim sekarang ke vaksin. Nggak paham aku, Mas. Backgroundnya juga kenapa jembatan aja. Ada apa sih kawan? Gerak nih. Sekarang yang pesan itu orang mana, Bapak? Oh iya, Papua. Hah? Papua. Bapak orang Papua? Mas suka terus buka masuk ini. Halo? Nggak ada ujungnya, guys. Hei, kasih buka jembe mata. Boleh. Kamu duduk mata. Kerja bagus. Sudah bawa bawang. Rasis lagi. Dok, jarjit aja. Emang. Awas, segini aja untuk episode kali ini. Seperti biasa, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Siap.